Boleh Pak pandangan Bapak tentang ASN atau ya, lebih lebih jauh lah tentang aparatur sipil negara. Ya, pertama perlu kita ketahui bahwa aparatur sipil negara ini adalah merupakan soko guru atau pilar dari penyelenggara pemerintahan ini. Negara ini akan semakin maju kalau aparatur sipil negara makin profesional, makin kompeten. Bagaimana Pak terhadap isu revisi undang-undang ASN, Bapak memberikan pandangan? Kita ketahui bahwa undang-undang ASN itu masih baru saja disahkan beberapa tahun yang lalu. Kemudian aturan-aturan penyelenggaraannya masih belum disempurnakan. Kenapa kok terlalu cepat-cepat berpikir tentang masalah revisinya, sementara penyelenggaraan undang-undangnya belum dilaksanakan secara menyeluruh?